Oke teman-teman, untuk pecinta kopi pada hari ini kita ngecek kebun kopi dulu ya, karena kebun kopi kita agak lumayan jauh. Kita melewati jalan yang penuh lumpur dan tanahnya tanah mersengi sangat licin dan perlu perjuangan yang keras untuk membawa kopi dari kebun sampai ke rumah sebelum kita proses. Kita lihat kanan kiri ada kopi ya, tanaman kopi robusta. Ini di tanah perhutani ya. Di tanah ini terdapat banyak kopi robusta, banyak klon ya teman-teman. Kanan kiri kita lihat ada mungkin kopi yang sudah merah dan sudah belum, karena memang niku nili, karena memang cuma baru beberapa persen saja yang merah, sehingga kita hari ini ngecek kebun dulu ya sebelum kita nanti untuk petiknya, dan bagaimana kita telusuri jalan dulu ini karena jalannya sangat jauh ya. Kita bisa lihat kondisi jalannya ini. Nah, ini salah satu kopi klon, mungkin TS ini yang sudah merah kopinya, bisa dilihat ya. Ini kebunnya perlu pembabatan atau perlu pembersihan. Kita lihat kanan kirinya untuk kopi robusta ya. Ini baru ya, kebun ini baru beberapa tahun aja. Untuk kopinya memang belum banyak yang kita stek atau kita sambung, sehingga masih banyak kopi lokalnya. Ya, kita lihat ini sudah merah-merah. Kita turun lagi. Ini untuk medannya memang agak, mungkin agak terlalu bawah. Nah, ini yang sudah merah. Nah, ini untuk mungkin untuk depan, tahun depan mungkin buahnya akan bagus ini. Nah, ini kita lihat masih hijau sekali. Babat, babat. Ada yang merah dan ada yang belum ya. Kita lanjut untuk melihat-lihat lagi ya. Jadi petualangan hari ini kita cuma ngecek aja di kebun sebelum nanti kita mungkin panen. Ini sambil babat-babat dulu ya, karena terlalu kanan kiri kopinya terlalu rusak rupanya jawanya. Kita ini kita bersihkan dulu untuk pohon-pohon ini karena sangat mengganggu.
kita sambil lihat-lihat kebun kopi. Ini kurang bagus untuk mungkin produksi kopi tahun ini di kebun ini kurang bagus ya. Karena memang kebun ini belum sepenuhnya dari full kebun kopi ya, teman-teman semuanya. Kita sambil jalan dulu, kita cek dulu kopi dan kita babat. Nah, mungkin rumput atau tumbuhan yang mengganggu tanaman kopi di sekitarnya. Kita bisa lihat sini ya. Ini kopi ini perlu pemangkasan pakai ini karena banyak dahan-dahan kecil atau ranting yang tidak produktif sehingga kita harus buang untuk kopinya. Untuk itu kita sambil jalan lagi. Nah, ini juga kita setelahnya kita racinkan agar tanaman ini terkondisikan. Ya, kita lihat semuanya. Jangan lupa teman-teman sambil nonton untuk senantiasa ya kita belajar bersama-sama bersama Jumbleng Roastery yang berlamatkan di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Oke, teman-teman, kita sudah selesai di kebun, kita naik dulu ya, naik ke atas untuk pulang. Ini adalah jalan pulang menuju sepeda motor, karena sepeda motor mau turun ke bawah sini karena agak susah atau sulit karena medan jalannya sangat licin ya. Ini seperti ini bisa dilihat. Nah, ini kopi-kopinya masih hijau, itu klon TS kalau di sini. Mungkin kalau di tempat teman-teman berbeda dengan di sini. Nah, kita naik ini agak ngos-ngosan naik terus karena sambil lihat-lihat kopi yang masih hijau untuk klon TS ya. Medannya agak sulit karena tanah merah sehingga sangat licin ya. Oke, kita jalan lagi.